Baru-baru ini, salah satu anggota girl group K-pop Secret Number, Sudam, menjadi sorotan setelah beberapa foto dan videonya yang sedang menonton pertandingan bersama seorang teman pria tersebar di media sosial. Kabar ini segera memicu spekulasi dan rumor mengenai kemungkinan hubungan romantis antara keduanya. Namun, Sudam dengan cepat memberikan klarifikasi melalui akun media sosial resminya. Ia menegaskan bahwa pria yang bersamanya hanyalah teman dekat dan tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Dalam anniversary grup mereka yang keempat, Sudam menjelaskan bahwa ia dan teman prianya itu hanya menikmati waktu bersama sebagai teman baik dan sama sekali tidak terlibat dalam hubungan romantis. Berikut beberapa komentar netizen. Ada apa dengan teman laki-lakinya? Dia sangat tampan. Aku pikir pria itu adalah idol yang dimaksud. Jika para idol melakukan hal tersebut, tentu saja fans akan membuat heboh. Walau begitu, mereka terlihat serasi bersama. Berikut cuplikan videonya.